disebut dengan mihrab. Mihrab. Dalilnya Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 37 sampai 39. Mihrab. Apa itu mihrab? Sementara orang berpendapat tempat imam di depan itu mihrab, ya. Gak kurang tepat pendapatnya. Satu, mihrab. Dalilnya Quran surah 3 ayat 37 sampai 39. Perhatikan sebentar ke sini. Maryam ketika dilahirkan oleh ibundanya, Maryam itu putrinya Imran, ya, dengan istrinya bernama Hanna. Ketika sudah dilahirkan oleh istrinya, ditetapkan dengan azam kedua orang tuanya bahwa Maryam ini anak yang diniatkan ingin mengabdi saja kepada Allah. Ketika sudah diniatkan untuk dijadikan aktivitasnya sebagai pengabdi kepada Allah, maka orang tuanya itu langsung membuatkan mihrab. Apa itu mihrab? Misal ini rumahnya, di dalam dibuat satu ruangan mihrab. Mihrab itu adalah satu tempat yang khusus digunakan untuk mendekat kepada Allah. Tempat yang digunakan untuk mendekat kepada Allah. Yang keutamaan mihrab ini, satu, punya dua keutamaan. Bisa mempercepat datangnya rizki tak terduga. Jadi kalau misalnya bapak ibu ada di mihrab beribadah dan sebagainya, ada kesulitan tertentu memohon kepada Allah, itu rizki datang cepat tak terduga. Rizki kadang-kadang diberi sebelum diminta. Kita butuh, belum minta sudah dikasih. Dan yang kedua adalah mempercepat pengabulan doa sekalipun yang diminta cukup sulit menurut manusia. Cepat terkabulnya doa. Saya ulangi. Satu, ya, mempermudah datangnya rezeki, bahkan datang sebelum diminta. Yang kedua, mempercepat terkabulnya doa sekalipun yang diminta dipandang mustahil atau sulit menurut manusia. Mari kita lihat contohnya. Ayat 37 surah Ali Imran. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafanaha Zakariya. Kullama dakhala 'alayha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Perhatikan. Maryam dibuatkan mihrab oleh kedua orang tuanya. Kunci pintu mihrab ini tidak dipegang oleh siapapun kecuali oleh pamannya, namanya Zakariya. Namanya Zakariya. Jadi enggak ada orang yang bisa masuk. Yang tugas membuka pintu itu, mengantarkan makanan, mengisi kebutuhannya cuma Nabi Zakariya. Ketika beliau masuk ke situ, bukan sekali dua kali. Setiap dibuka selalu ada rizki. Dan rizkinya aneh sifatnya, subhanallah. Mau diantar misal, mau mengantarkan kurma, sudah ada kurma. Bukan musim anggur, sudah ada anggur. Bukan musim apel, sudah ada apel. Dan kejadian itu bukan sekali dua kali. Sehingga singkat cerita, terheran-heran bertanya Nabi Zakariya kepada beliau, pamannya itu, ya Maryamu anna lagi hadha. Maryam dari mana semua ini? Ya. Apa jawabnya? Qalat inna allaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah akan memberikan rizki apapun tanpa batasan kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan ya kalimat pertamanya. Rizki itu materi saja atau bisa berupa yang lain? Kalau disebutkan rizki, itu bukan berarti harta saja, Bu, ya, Pak. Anak-anak itu rizki. Keturunan itu rizki. Ketenangan itu rizki. Ketika melihat kejadian ini, Nabi Zakaria tertegun mendengar kata-kata Maryam tadi. Oh, Allah memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas. Dibaca oleh Nabi Zakaria, saya selama ini belum punya anak. Usia sudah sepuh. Maaf para ibu, istri sudah menopause, dipandang juga divonis mandul secara medis. Apa mungkin saya bisa mendapatinya? Apa yang terjadi?
Maka Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab. Tadi kan disebutkan man yasha, saya selama ini berikhtiar enggak dapat. Akhirnya seperti Maryam, Nabi Zakaria pulang ke rumahnya membuat mihrab di rumahnya. Mihrab tidak perlu luas ya, walaupun sehamparan sajadah saja asal tidak dicampuri dengan yang lain. Apa yang terjadi? Ketika pulang dari sini ditunggangi kisah Maryam ini, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrabnya lah beliau berdoa kepada Allah Tuhannya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Duhai Allah, saya sudah berusaha berikhtiar enggak dapat-dapat keturunan. Anugerahkan darimu keturunan yang terbaik darimu saja. Innaka sami'ud du'a. Sungguh engkau yang Maha mendengar doaku. Nanti kisahnya harus di surat Maryam ya, surah 19 ayat 3 sampai dengan 9 itu doanya. Apa yang terjadi? Para ibu sekalian, subhanallah. Pak, yang tadi berikhtiar kemana-mana belum dapat, ini baru beliau minta di sini dalam sholatnya, tidak menunggu lama, kalimat Qurannya langsung pakai fa, fanadathu ayat 39-nya, fa fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Tidak tunggu lama, saat doa mulai disampaikan belum selesai sholatnya. Jadi beliau berdoa dalam sholatnya, baru berdiri, masih belum selesai. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab tulun malaikat annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, engkau akan punya anak, bahkan langsung namanya dari Allah, Yahya. Apa artinya Yahya? Hidup yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi dari rahim perempuan yang menafus dan mandul, kata Allah hidup, lahir dan hidup. Subhanallah. Dan kalimat Qur'annya bukan pakai summa. Kalau summa itu ada jeda, maksudnya minta sekarang jawabannya bisa besok. Tapi kalau fa itu nyaris tanpa jeda, saat minta langsung turun jawaban. Jadi keutamaan mihrab yang kedua, bila kita menunaikan ibadah di sini dan berdoa, cepat terkabul ya doa. Di bagian pertama yang ingin saya sampaikan, kalau antum bisa memungkinkan di rumah, tidak usah punya tempat luas. Sesederhana apapun rumah kita, Rasulullah saat tinggal dengan Aisyah, itu kan rumahnya RS berapa? 7 kan? Perhatikan ya. Saat tinggal dengan Khadijah, punya musalla. Saat tinggal dengan Aisyah, itu berubah rumahnya RS 7. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Saat beliau menunaikan tahajud, itu Aisyah bergeser tangannya kena kaki Rasulullah. Tapi beliau punya mihrab, hanya sebentangan sajadah saja. Coba kalau antum memungkinkan punya itu, tunaikan ibadah di situ, jangan dicampurnya dengan aktivitas apapun. Itu kalau berdoa cepat dikabulkan. Masalah apapun, sulit apapun, insya Allah.